Bobby Afif Masutnya SMM. Kepada seluruh hadirin undangan para peserta musyawarah untuk berdiri bersama menyambut uang. Dengan pemerintah, khususnya pemerintah ketiga dengan peserta 1.000 orang di AB. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Medan, Bapak Muhammad Bobby Afif Nasution. Yang saya hormati, yang saya hormati PLT Ketua DPD Dili. Yang saya hormati Partai Golkar yang dilahirkan maupun yang melahirkan, dan juga Ketua Panitia. Di ruangan ini dalam keadaan saya ada Panitia Musda DPD Apti Kota Medan yang kesepian. Di dalam organisasi pasang surut, teman, rekan-rekan juang, sekaligus voter yang nantinya akan menjalankan musyawarah daerah Kota Medan yang ke-9. Program-program kerja yang baik, program-program kerja yang dapat mendukung pembangunan pemerintah, khususnya Pemko Medan. Karena kita ketahui pada saat pelantikan kemarin, saya sebagai Ketua DPD Apti Sumatera Utara sudah mempunyai program kerja Apti Sumut Academy. Harapan saya seluruh anggota-anggota atau rekan-rekan juang yang ada di Kota Medan ini dapat mengikuti program pendidikan berbasis politik ini, yang nantinya dapat menghasilkan bibit birasi emas energi muda Apti Sumatera Utara. Sebagai generasi muda, untuk keadaan yang baik ini di Kota Medan, agar saudara saya, saudara-saudara hari ini, mohon maaf kalau bertepatan dengan hari ini juga, bagi umat itu yang merayakan hari raya Nyepi, dengan sambutan ini mohon maaf kalau tidak terdengar ada kekurangan. Yang sama kita hormati, yang kalau bahas tuanku Mahmud Arya Laman Jiji Perkasa Alamsyah, yang sangat luar biasa langsung ataupun tidak langsung dalam memimpin Kota Medan, serta Ketua DPD Ampi Sumatera Utara ada di wilayah Sumatera Utara, serta ini orang tua saya juga, Bapak Syaf Lubis, yang ini masih memberikan masukan sekali-sekali, beberapa kali agak susah, khususnya DPRD Kota Medan yang hadir, Abang saya Bang Rizky Nugraha dan Bang Johar, Pak Haji Amansyah Muda Siregar,
Kota Medan Ibu Herianti SE, Ketua Serikat Alam yang baru beberapa hari terjadi di Kota Medan, bencana banjir dan juga bencana non-alam COVID-19 yang jumlahnya masih ribuan di Kota Medan, dan kita bukan salah satu dari ribuan itu. Tentunya rasa syukur harus bisa kita ucapkan dan juga harus bisa kita tunjukkan dalam perbuatan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dalam beberapa waktu kebelakang terkait dengan AMPI ataupun dengan organisasi kepemudaan yang ada di Kota Medan, kurang lebih 1 atau 2 tahun yang lalu, ketika pertama sekali masuk ke dunia politik, saya masuk ke dunia politik, pindah haluan dari dunia bisnis ke dunia politik, saya pelajari atau saya coba dekat ataupun melihat bagaimana kondisi dari peta politik yang ada di Kota Medan. Salah satu yang perlu diamati adalah bagaimana suara ataupun kaum milenial ini dalam suatu daerah harus bisa kita perhatikan. Karena memang saya banyak sekolah di luar Kota Medan karena tugas dari orang tua saya pindah-pindah. Saya pernah di Kalimantan 11 tahun, saya pernah di Lampung kurang lebih 6 tahun, dan kuliah saya lama di Bogor dan tinggal di Jakarta. Tentu banyak ilmu dan pengalaman serta pengetahuan dari beberapa daerah yang saya miliki, termasuk salah satu bagaimana teman-teman seumuran kita semua, karena masih seumuran semua kita, izin Bang David, khususnya teman-teman milenial, teman-teman pemuda di daerah-daerah lain dan di daerah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, ada perbedaannya sedikit. Teman-teman kita di daerah atau di Pulau Jawa, teman-teman milenial, teman-teman pemudanya, ini berdirinya dengan komunitas, kelompok, apa bahasanya, profesi ataupun kegemaran ataupun hobi. Ada komunitas, kelompok para kaum milenial, kaum anak muda untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ini yang kami harapkan pemerintah Kota Medan bisa bersama-sama dengan organisasi kepemudaan, khususnya AMPI. Kenapa saya bilang harus sama-sama dengan organisasi kepemudaan? Karena tadi afiliasi anak-anak muda kita itu 40% lebih mengarah ke organisasi kepemudaan. Dan harapan kami dari pengafiliasian anak muda ke organisasi kepemudaan, kami harap organisasi kepemudaan inilah yang bisa mentransformasi era hari ini untuk mengikuti perkembangan dan tujuan dari kota organisasi yang ada di Kota Medan. Ini yang saya sampaikan, terima kasih. Kami undang Ketua DPD AMPI Sumatera Utara, Bang Nadeb, Dr. David Munterlun. Satu! Sekali lagi kami ucapkan Bapak Ibu hadirin. Melaksanakan Musda ke-9 DPD AMPI Kota Medan, harapan saya siapapun pemimpin yang terpilih nantinya dapat bersinergi dengan program-program daripada DPD AMPI Sumatera Utara,
ada 3 program unggulan pada saat pelantikan kemarin. Saya sampaikan yang pertama adalah KTA berbasis e-money, kemudian yang kedua Ampi Sumut Academy yang merupakan sekolah ilmu politik yang akan diemban nantinya, dan yang ketiga program terakhir yaitu UMKM, Koperasi Emas Energi Muda Ampi Sumatera Utara. Jadi dengan 3 program prioritas kita Ampi Sumut untuk beberapa terminan seperti apa? Yang pastinya hari ini berbicara tentang organisasi atau ormas UKP saat ini memang kita ketahui menjadi momok atau dampak negatif buat masyarakat. Oleh karena itu untuk merubah paradigma itu, program ini saya harapkan dapat terrealisasi di Kota Medan mulai dari kecamatan sampai ke tingkat kelurahan nanti. Ini maksudnya iman itu maksudnya gimana? KTA Imani itu, dari KTA itu nantinya kita akan membuatkan barcode dan itu bisa kita isi ulang, bisa-bisa sebagai alat bukti bayar juga. Bisa seperti yang saya sampaikan, dapat mendukung program dari Bapak Wali Kota sekaligus sebagai parking yang nanti dijalankan oleh Bapak Wali Kota. Nanti artinya akan teregenerasi. Betul, jadi Ampi Sumut saat ini sudah mempunyai website dan nanti KTA ini akan terintegritas dengan website kita, dan siapapun yang menjadi kader atau anggota Ampi di Medan ini dan di seluruh Sumatera Utara ini akan mempunyai database di kantor kami. Bisa mengakses ya Bang? Bisa mengakses. Kami atas nama DPD Ampi Kota Medan yang sudah dimisioner menyerahkan pataka ini kepada pimpinan Musda Ampi Sidang Kota Medan, dan nanti akan diserahkan oleh pimpinan Musda kepada Tuan Pilih. Dengan ini, dengan penyerahan pataka ini, dengan ini kami Pengurus Ampi Medan tidak berkuasa lagi. Kami pimpinan sidang Musda 9 di Sidang Kota Medan menerima pataka Ampi Kota Medan untuk nantinya kami sampaikan kepada Ketua Terpilih Ampe. Dan selanjutnya akan dilanjutkan secara organisasi. Ampe! Jaya! Ampe! Ampi Kota Medan nomor 4 Rumawi garis miring Musda garis punggung penilaian atas laporan pertanggungjawaban pelaksana tugas Ketua Ketua 2 Musda Ampi 9 Kota Medan dengan berbagai menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pelaksana tugas Ampi Medan. Junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tunggu sepatnya di akhir kemudian, amin ya rabbal alamin. Orang tua kita, sesepuh kita, ayahanda Manahan Lubis, kita doakan beliau terlubis beserta sekretaris Abang Daga Berenanggolan dan bendahara Pengurus Ketua Partai Golkar DPD Kota Medan ayahanda Sablubis, Partai Golkar ayahanda Sunardi Ali. Yang saya hormati, tidak semangat, tapi belakangan saya menyebut supaya bersemangat. SHM HUM. Pidato pertama pelantikan Satgas, mohon maaf, Bung Busol, Ketua Satgas. Tapi Golkar yang nggak calon, cuma saya yang nggak calon. Kenapa? Saya kadang-kadang kode etik tahu. Kita ke depan adalah, yang pertama kita itu mensukseskan program daripada DPD Ampi Sumatera Utara, yaitu masalah KTA berbasis e-money, yang kedua UMKM, yang salah satunya adalah bagaimana kita bisa membesarkan UMKM yang ada di sekeliling kita, yang satu lagi adalah terkait dengan pendidikan politik. Nah, tak terlepas dari itu, kehadiran Ampi menjadi salah satu organisasi yang mendukung Partai Golkar itu akan bermuara bagaimana di 2024 nanti pemenangan Partai Golkar ke depan. Dan tak lepas daripada perkataan daripada Pak Wali yang era berkolaborasi, artinya Ampi siap sebagai monitoring kinerja daripada OPD yang ada di Kota Medan. Terima kasih. Untuk pelantikan kapan, Pak? Pelantikan Insya Allah akan kita laksanakan setelah Idul Fitri. Untuk pelantikan untuk seluruh kecamatan? Ya.
pesan-pesan kita untuk seluruh kecamatan Pak seperti apa? Kepada seluruh kecamatan, mari kita rapatkan barisan. Organisasi ini terbuka untuk siapapun yang ingin memenangkan Partai Golkar. Jadi siapkan segala sesuatunya, kita akan sama-sama berjuang sampai dengan akhir masa periode kita. Terima kasih.